Terima kasih karena menonton video ini, dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah alasan TMJ tidak relevan. FAM perlu hukum pasukan JDT. Jika memang ada hukuman, pemotongan mata ataupun beraksi di stadium kosong dalam Undang-Undang Persatuan Bola Sepak Malaysia, maka pasukan JDT perlu dihukum dengan peruntukan berkenaan. Itu pandangan legenda bola sepak negara, yaitu Datuk Jamal Nasir Ismail, yang melihat pasukan JDT terbabit perlu dihukum dengan lebih tegas selepas penyokong mereka terus berdegil dengan menyalakan suar dalam Stadium Sultan Ibrahim meskipun sudah didenda oleh pihak FAM. Katanya, FAM harus bertegas atas isu ini dan ikut peruntukan sedia ada. Kalau ada hukuman pemotongan mata ataupun beraksi di stadium kosong atas kesalahan ini, FAM kena lakukan juga tanpa ada sebarang pilikasi. Dan ia jawaban tidak relevan kerana tidak ada kena mengena dengan nak kalahkan JDT, kena kalahkan di atas padang. Kita bukan bercakap mengenai perlawanan atau pasukan JDT, tetapi mengenai undang-undang membakar suar. Kalau kita mahu dihormati, kita kena menghormati segala peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini adalah kesalahan berulang. Kita tahu pasukan JDT sebuah pasukan yang hebat, tetapi tiada pihak yang seharusnya lebih tinggi daripada undang-undang. Jelasnya lagi, pasukan yang terbaik seperti JDT dengan segala fasiliti terbaik, tentu sekali kemasukan suar ke dalam stadium menjadi satu tanda tanya, kata Jamal kepada Berita Sukan. Cadangan untuk mengenakan pemotongan mata kepada pasukan JDT, susulan tindakan penyokong mereka membakar suar, dianggap tidak gentleman oleh pemilik pasukan itu, yaitu TMJ. Malah, TMJ menyifatkan ia sebagai satu mentaliti orang yang kalah. Apabila ada pihak mengharapkan skuad Harimau Selatan jatuh selepas dikenakan pemotongan mata. Kami sudah didenda kira-kira RM100.000, kata TMJ, dan mungkin akan ada hukuman lagi. Kalau nak bertentang dengan pasukan JDT, takkan awak nak harap mata kita dipotong kerana penyokong bakar suar. Itu tak gentleman, kata TMJ. Kalau nak kalahkan pasukan JDT, kalahkan atas padang. Jangan harap kononnya mata JDT akan dipotong kerana pandangan saya. Ia adalah loser mentality dan mindset. Pengurusan pasukan lain seharusnya beri tumpuan untuk menambah baik skuad mereka daripada sibuk mengenai JDT, kata menerusi satu temu dua temu bual di Johor Southern Tiger. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis, dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang.